selalu saja mencuri perhatian. Bahkan apapun yang dilakukan keduanya seringkali menjadi buah bibir hingga menjadi viral. Baru-baru ini keduanya ternyata tengah gencar membagikan sederet momen kebersamaan di rumah yang dibagikan di media sosial. Salah satunya momen teranyar saat Raffi dan Rafathar berenam. Namun tiba-tiba, Raffi Ahmad memaksa Nagita yang masih mengenakan baju tidur untuk ikut berenang. "Baju tidur aku kan baru ganti," seru Nagita yang malah membuat Raffi senang. "Baju tidur aku kan baru ganti. Seusai melontarkan protesnya itu, Nagita ternyata menjeletuk hal tak terduga terkait kebiasaannya yang meski tajir melintir dan memiliki banyak barang-barang bermerek. "Aku kan ganti baju tidur 3 hari sekali, beber Nagita Slavina. Namun protes yang dilontarkan Nagita tersebut tak digubris sedikit pun oleh Raffi. Raffi malah semakin mengusili sang istri dengan beberapa kali mendorong pelan Nagita ke dalam kolam renang. Bikin gemas ya dengan momen kebersamaan Raffi dan Nagita. Terlebih ketika Raffi terus mengusili Nagita Slavina. "Caranya kebuka semua. Ayo, benar. Kebuka semua caranya. Benar, lihat ah. Mama akan..."